Harga makanan di kantin sekolah adalah berdasarkan garis panduan dan perjanjian antara pengusaha dan pihak sekolah. Justeru Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata Kementerian Pendidikan boleh beri jaminan bahawa tidak akan timbul isu kenaikan harga makanan di kantin sekolah. Pejabat Perdana Menteri PMO memandang serius tindakan mana-mana pihak secara sengaja menyalahgunakan nama atau kedudukannya bagi tujuan tertentu. Ia disifatkan tindakan amat tidak bertanggungjawab oleh PMO. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti sangat menggalakkan penggunaan dan meneroka manfaat kecerdasan buatan AI, tetapi dengan syarat ia perlu disertai pendekatan secara waspada.